Wali Kota Depok Muhammad Idris melantik 4 pejabat pada jabatan pimpinan tinggi Pratama. Pelantikan tersebut berdasarkan surat keputusan Wali Kota nomor 821.2/SK/571/2/BKPSDM/2019 tentang pemberhentian dan pengangkatan aparatur sipil negara dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama, administrator, dan pengawas. Dirinya menuturkan, pelantikan dan mutasi merupakan bagian dari perjalanan pemerintahan. Kebijakan ini juga merupakan upaya penyegaran dan revitalisasi roda organisasi. Pertama, kebutuhan organisasi dan juga ketentuan ketentuan perundangan dan juga ketentuan etika. Ya, ini yang sehingga kita lakukan mutasi pada sore hari ini. Kebutuhan yaitu memang ada jabatan tinggi Pratama yang kosong yang harus kita isi, ada dua. Dari sisi ketentuan perundangan, kalau pegawai nanti sudah lewat dari 3 tahun itu sebaiknya, ini ada etikanya, sebaiknya dirotasi untuk pengalaman dalam bidang yang lainnya.